Baik, lagi di game Bullock Blazer Battle, teman-teman. Dan kali ini kita mau coba tutorial untuk cara reroll dan cara kaitin akun, teman-teman, ya. Hampir sama kayak Jujutsu Kaisen. Dan game ini yang enaknya nggak perlu pakai PVN, guys, ya. Ini gue nggak pakai PVN, udah bisa login, itu. Itu yang enaknya, bro. Dan langsung aja, teman-teman, di dalam sini, ya. Yang pasti kalian sudah selesaikan training dan quest tutorial. Tutorialnya harusnya udah kebuka, nih, harusnya, guys. Tapi, ya. Kita coba sekarang aja biar cepat, teman-teman, ya. Yang pasti, kayaknya gue harus reroll, kayaknya, guys, ya. Kenapa, guys? Masalahnya cuman kayaknya kurang gitu, bro. Cuman satu, guys. Ini bisa ditukar gak sih? Kita tukar dulu. Nah, baru dua, guys. Dua, ya. Minimal berapa ya, guys? Dapat yang bagus apa gitu, coy. Tadi kalian komen di bawah, guys. Kayaknya dia di tengah deh. Eh. Oke, guys, kita langsung saja, teman-teman, ya. Sambil menunggu koneksinya, kita langsung nonton intronya dulu. Let's go. Oke, guys, yang pastinya kita langsung klik aja dulu kalau di dalam gamenya. Terus kita langsung kembali dulu, guys, karena kita mau reroll dulu, guys, ya, sebelum kita kaitkan akun, guys. Kita reroll dulu, kita kembali ke judul dulu, ya, sebelumnya. Lalu kita klik yang menu ini. Lalu kita ngapain sih, gue lupa. Lalu klik yang bagian ini, teman-teman. Ya. Ini, ya. Ada logo hapus gitu. Terus klik yang bagian, kalau kalian benar-benar berhasil, kalau kalian benar-benar yakin untuk ngapus, klik yang ini, ya. Terus klik ini kalau benar-benar yakin, terus hapus lagi dan oke. Langsung saja start. Kita masuk. Apakah dia langsung training atau langsung login, ya, guys? Kita cek bersama-sama. Katanya sih harus selesaikan trainingnya dulu, guys. Kau sih udah tadi. Oke, kita tunggu dulu sambil skip. Oke, kita langsung klik aja persetujuannya. Dan ini agak lama untuk connection, ya, guys, ya. Dan sini ada menu lagi. Langsung kita coba translate dulu, guys, biar nggak salah apa artinya. Tautkan akun atau melakukannya nanti. Nanti aja. Berarti yang kiri, guys. Dan masukin nama kalian lagi, guys. Klik OK. Connection lagi. Lalu ada notif. Ini gue pilih dulu, guys. Apa artinya, takut salah. Oh, apakah Anda juga dapat melewati tutorialnya? Apakah ingin melakukan tutorialnya? Kita lewati yang klik warna kanan. Yang kanan-kanan, ya. Susah. Ntar ngomongnya. Dah. Score Elimination Battle. Ah, gameplaynya agak sulit, ya, guys. Yang nggak pakai fisik ini, guys. Harus pakai tombol, ya. Pakai mouse jadi, guys. Oke, kita langsung saja gacha, guys, ya. Kita ingin mendapatkan karakter-karakter yang keren gitu. Kayak siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi gitu namanya, guys. Yang terkuat, ya, katanya, guys, di anime sih terkuat. Kayak Itoshi, ya. Alright, udah langsung saja, guys. 150. Lumayan. 150. Lumayan. Lumayan. Dan kita sudah menyelesaikannya, guys. Sudah, kembali aja di klik yang ini. Oke, langsung kita klik ini. Lalu kita klaim. Klaim. Lumayan, dapat 3000 dulu aja, lumayan, guys. Dapat 3, dapat 2. Alright, tinggal kalian reroll aja. Cuman kayaknya kalau gue reroll terus, teman-teman, kelamaan, guys. Nah, ini ada misi-misi yang bisa selesaikan, bisa dapat diamond 50. Dan ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan lain-lainnya, teman-teman, ya. Oke, kita langsung gacha lagi, teman-teman, ya. Yang mana gachanya yang bagus, guys? Ush, Itachi. Ini kemana? Itachi dari Ichigo, guys. Wow, ini udah buka semua, guys. Wow. Apakah dia keren? Ini, yang ini? Wow. Tadi, ya, atau kemarin, ya, catanya tadi aja, guys. Wah, ini yang MC-nya, kan? Yang mana yang bagus, cok? Oke.
Ini kayaknya rate up-nya gede ya. Kita coba gacha yang pertama lu guys. Apakah rate up-nya gede ya? Oh ini yang bayar ini kalau saya. Enggak sih? Bayar enggak sih? Connection, connection dong. Gemot guys. Oke, ini yang bayar teman-teman ya. Berarti yang bawa ini dong. Oke, yang ini dulu aja guys. Yang kemarin atau yang tadi. Gak lupa uploadnya. Dapat ya yang golden rainbow. Ya, berdua cok. Ya, kalau lagi yang kuning-kuning ini gak dapet nih guys. Wow! Goal! Ayis, bintang 3 lah boy. Bintang 3 lah boy. Kayak ini kayak kurang guys ya. Kayaknya gua harus reroll lagi nih guys. Kayak dapat Gagamaru Ginta. Gagamaru Ginta. Ini dapat jaminan SR ya. SSR-nya dia guys. Kayaknya kayak MC-nya guys. Oke, yang ini coba dulu guys. Apa bayar juga ini? Connection lagi. Apakah ini bisa atau bayar? Oh ini bayar. Bayar guys yang ini guys. Oke coba yang di bawah dulu ya. Kita tes. Tes lagi. Tes lagi teman-teman. Semoga dapat. Taps to green. Wuh. Gue baru tahu guys ada lagi guys ini. Anjir ini mah gambarnya bro. Dua cuy SSR. Dapat dua ya. Kartunya guys. Karakternya kagak. Oh ini kartunya. Oke kita baru belajar guys. Nah kalau kalian belum puas, teman-teman ulangi lagi cara tadi ya. Klik ini dengan cara cepat aja. Langsung klik lagi. Klik yang ini. Oke. Terus kita klik to start. Terus tunggu connectionnya aja. Kalau kalian benar-benar belum puas teman-teman ya. Kita klik dulu ini guys. Sampai kalau udah puas, baru kita akan save akun, kaitkan akun. Bisa pakai Google atau pakai ID sama password guys. Hampir mirip sama Jujutsu Kaisen yang Phantom Parade guys. Nah guys, udah masuk lagi di akun yang baru. Langsung saja kita claim ya. Claim. Kembali lagi. Kita gacha lagi teman-teman. Gacha lagi teman-teman. Di sini guys. Let's go. Dua kali multi aja guys. Semoga dapat yang bintang 3 terkuat. Aduh sendirian lagi bro. Sendirian bro. Mau gol mau enggak sendirian guys. Di warna kuning guys. Oh! Terkan. Dapat 3 emas eh. Daripada yang tadi ya. Skip aja deh. Raichu Jingo. Siapa nih? Imumura. Kurang ya. Orangnya dapat lagi gitu guys. Gue maunya gitu cok. Bisa dapat dua gitu. Yah kuning lagi. The hell man. Man. Bener-bener ngabisin waktu di mah. Ulang lagi guys. Nggak mau tahu pokoknya dap. Oke guys. Dan ini gue udah beberapa kali reroll teman-teman ya. Baru dapat satu doang dan duplikat. Lagu siapa nih cok? Tiba-tiba ada lagu guys. Ada copyright coy. Tiba-tiba ada lagu gitu kan. Aneh banget coy. Gak tau kenapa ya guys. Dapatnya duplikat gitu. Ngaruh gak sih duplikatnya guys? Nih dapat ini guys. Yah duplikat kata gua ya. Ya udah deh. Dan langsung saja kita teman-teman untuk save akunnya. Klik lagi ini dan ada dua pilihan. Mau login pakai kaitkan pakai akun Google yang ini. Ini yang pakai kata sandi. Yaudah kata sandi. Langsung klik yang ini. Terus ini. Tinggal masukin ID kalian. Bebas ya guys ya. Kakak mau deh guys. Yang ini maksudnya passwordnya guys. Nah passwordnya ya. Passwordnya harus ingat teman-teman ya. Nah ini ya guys aja. Ingatin guys. Ingatin guys. Oke.
harus 6 karakter. Berarti ini kita harus ada huruf angkanya juga, teman-teman ya. Berarti hampir sama seperti di Ninjutsu Kaisen juga, guys. Entar gua benar enggak sih? Oke, jadi harus ada huruf besar dan kecilnya. 12. Oke, di depan dulu ya. Entar lo. Berarti contoh aja 12 huruf besar semua AS. Kalau berhasil, ini ya juga ya. Nih. Contoh 1 2 3 4 5. ID-nya juga. ID enggak bisa. Oh, ID-nya harus huruf. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Okay. Ya, apa artinya kita coba lihat dulu, guys, apakah berhasil? Penggunaannya tidak cocok. Oh, berarti ini yang login, bro. Salah, guys. Salah, guys. Harusnya yang ini, guys. Yang bawah ini ya. Oke. Nah, ini coy. Yang tadi itu kalau kalian mau login akun kalian yang udah kalian kaitkan. Oke, bener, guys. Ini masukin passwordnya lagi ya. Berarti pakai huruf besar dulu, huruf kecil, terus angka. Terus kita masukin lagi yang ininya, guys. Jadi contreng ini. Oke. Dan ini teman-teman ID-nya dicatat di screenshot, baru kita kembali lagi. Nah, kalau kalian hapus akunnya, akun kalian akan hilang. Jadi kalian harus hapus data gamenya, guys. Uninstall gamenya aja lah kalau bisa, guys. Ulang lagi dari awal atau enggak pindah akun ke HP satu kalian, atau kalian pakai emulator di PC bisa, guys. Intinya jangan dihapus data ya. Kalau gua hapus data karena ya kualitasnya kurang untuk karakter gua, guys. Ini nggak tahu kayaknya lagi busuk gua ya, guys ya. Jadi kayak ngulang lagi, guys. Nah, kalau kalian hapus data, itu dia nggak akan bisa login karena kalian menghapus datanya, guys. Kayak Jujutsu Kaisen itu, guys. Kurang ajar. Bener nggak? Kita coba lihat ya. Tunggu dulu. Ini. Let's go. Skip. Oke, guys, dan itu dia untuk dari cara reroll dan save akunnya. Hampir mirip sama yang Jujutsu Kaisen ternyata, teman-teman ya. Dan kali ini kita akan gacha terakhir untuk di akun ini, teman-teman ya. Reroll kali ini terakhir, teman-teman. Bener-bener gak tahu kenapa baru dapat ini doang, guys. Duplikat, bro. Yang bener aja rugi dong. Jadi, kalau kalian mau pindah akun, bikin dulu akun satu gamenya lagi. Baru kalian hapus data di game ini, guys. Let's go. Please, dapat yuk. Ya, sendirian guys, terus kuning lagi ya. Ya, elah. Rainbow dong. Aduh, rainbow cake dong. Gila, guys, gua nggak hoki di game ini, guys. Kayaknya, guys, nggak dikasih kesempatan deh. Coba kita tunggu ya animasinya. Teori melewati animasi ininya, guys. Oh, trace itu deh. Dia elemen hijau ya. Sagi, Isagi. Tadi gue dapat Isagi gitu, guys. Dia striker ya. Dapat duplikat bagus nggak, guys? Elemen kuning. Woi, gue cekan maut. Bachihara. Dia cewek ya? Wah, cuma dua doang, guys. Please dapat dua langsung sekali gacha, let's go. Ah, kagak dapat terus, guys. Apa sih? Gila, 4. 4 juga bodoh amat, guys. Bintang 3 dong. 5 anjing. Oke, guys, sekian terima kasih dari aku menonton, saya rekomendasi.